Ya, waktu tinggal 5 menit. Ya, Chef. 3, 2, 1. Angkat tangan kalian semua. Oke, Chef. Selesai, Chef. Kelvin, kamu masak apa? Ya, jadi nih, Chef. Kebab ayam turki, chicken mushroom steak, and fried rice. Kamu bisa jadi dua makanan sekaligus. Ya, Chef. Wah, cepet banget sih kamu masaknya. Aduh, jadi malu, Chef. Ya, Chef. Memang saya itu punya kecepatan untuk membuat masakan dari dulu memang. Oh, begitu. Ajarin saya dong gimana caranya. Nanti saya ajarin ya. Enggak susah kok. Tinggal beli aja. Ya, Chef. Kamu ini. Chef, ampun, Chef. Udah kamu keluar langsung out. Ampun, Chef. Namanya Master Chef yang masak, bukan beli. Oke, guys, jadi hari ini teman-teman ya, aku bakal mukbang kebab Turki. Ini banyak banget ya kalian suka aku mukbang kebab Turki ini. Dikasih samyang, guys ya. Beh, gila men, gila, gokil. Kita akan buka dulu. Ini yang paling gede nih. Ini aku beli yang extra large. Wow, gila ya, extra large gede banget coy. Wow, gokil guys. Gokil banget, langsung aja kita akan tuang saus samyang seadanya teman-teman ya. Gila, langsung aja sebelum kita makan, mari kita baca doa dulu. Oke guys, jadi langsung aja ya. Beef dulu guys. Makan. Wah. Oh, lupa foto anjing. Wah, lupa thumbnail guys, main gigit aja. Laper. Wah, ini ayam. Mau coba yang ayam guys. Wah, jatuh-jatuh coy. Wah, nggak bisa berkata-kata cuy. Gurih banget dagingnya. Aku belinya tuh ada di bawah sini guys ya. Wah, kacau men. Ya biar ku doyes cuy. Mm.
Wah, beres guys. Wah, bau berasa nih. Ini yang beef. Ini potong lagi ya. Bawangnya, sayurnya, dagingnya itu menyatu banget guys sama bumbunya, enak banget. Aku suka banget bawang-bawang ini. Wow, ini yang beef. Ini tuh enak banget teman-temannya, asli. Aku suka banget perpaduan ayam beefnya tuh dengan bawang-bawangnya itu teman-teman, bawang bombay, terus sayur-sayurannya. Nikmat banget gitu loh, ketika ngumpul di mulut tuh gurihnya itu loh. Pokoknya guys, overall ini enak banget teman-temannya. Gila, pedes, asli pedes. Yang pedes itu malah lebih ke bibirku guys, karena kan makannya kayak gitu ya. Sedangkan saus sambalnya di luar, coy, kenyot-kenyot, coy, ini bibir, coy. Oke guys, di situ dulu video dari aku ya. Baik, langsung yang like, komen, dan subscribe teman-teman. Gila, enak banget ini, overall aku kasih nilai 9 guys. Dengan harganya juga lumayan, kalian bisa cek aja langsung di bawah sini ya teman-teman ya. Untuk tempat pembeliannya bisa kalian cek lewat Gojek. Baik, langsung yang like, komen, dan subscribe. Itu dulu video dari aku, Vendrata. Peace, dadah. Boom.